Anjir batuk lagi. Oke, kembali lagi bersama Aromata Vlog. Jadi hari ini hari Minggu, kesempatan kita buat San Mori, mumpung lagi di Bandung ya kan. Tapi cuacanya agak gimana gitu, kayak agak-agak gerimis. Dan seperti biasa kita pakai motor ini, DRZ 400, punyanya Bang Dika. HP taruh di belakang atau di mana ya? Tapi kita coba muter-muter ini dulu. Lewat apa? KFC. Tadi mah lewat KFC ditutup. Pas ke DH, ke Pastor. Mau ke Pastor kan lewat KFC ditutup. Kalau KFC-nya tutup ya berarti tujuannya pada ke rest area 72. Tapi coba kita putar aja dulu kan, putar KFC. Sambil nyari foto. Ih, siapa tahu dapat foto ya kan. Tadi mah lumayan rame di KFC, tapi ya itu pada di luar karena nggak bisa masuk. Sebelum kita balik, tapi kayaknya kita balik tuh hari-hari apa ya? Hari-hari Senin, Selasa. Tapi motor belum jadi, Deng. Paling nunggu motor jadi dulu baru balik. Motornya belum jadi. Beda kalau di sini mah San Morinya ngelihatnya mah moge. Tuh lumayan rame, Cuk. Tak kan ditutup. Pada ditutup semua anjir. Udah kan, udah muter kan KFC, sekarang kita ke atas. Tadinya mau San Mori sama anak-anak WR Bandung, tapi kayaknya mereka udah duluan. Udah pada duluan katanya. Tadi janjian di NH, cuma katanya pada duluan, takut hujan, keburu hujan. Tadi kan ke Pastor dulu ngecek anak-anak, tapi masih pada tidur. Gereja rame. Soalnya Natal kan, ini hari Natal, perayaan Natal kedua. Hari kedua. Sebenarnya Natal mah satu hari doang sih. Cuma kan tanggal 26 kan kayak Natal hari keluarga gitu. Kalau 25 itu biasanya buat umum. Tunggu si Ader anjir, tapi si Ader mah jam segini belum bangun anjir, jam 7. Dia mau bangunnya jam 9, jam 10. Di DM belum dibales aja. Janjiannya mah di DM kemarin. Nah, cari-cari apa jam 7 kurang OTW. Oh, oke. Mana ada anjir jam 7 mah. Si Ader masih molor. Masih mimpi indah dia mah. Nanti bangun jam 9, jam 10. Belum nyampe atas. Tadi barusan ada yang lewat sih, tapi nggak tahu itu bukan. Jam segini mah kayaknya udah rame. Rest apa 72 mah. Nggak tahu parkiran penuh nggak. Wake up ya.
in the morning, ba 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 ba. Lain wake up in the morning anjir. Wake up in the afternoon. Ah, wake up in the night. Saja 72 belum rame, jadi masih bisa parkir. Kalau rame mah udah gak bisa masuk. Itu kayaknya WR di depan tuh, kenal pot kiri. Ini juga ada WR tuh, WR155 Bandung Raya. Oh, udah ada UDI-nya berarti. Tapi cewek yang bawa. Tadi ada 3 cowok kalau enggak salah di depan, 3 motor. Itu sana kalau enggak salah. Pakai motor ini anjir. Mau ngelakson tapi motor ini klaksonnya mati. Jadi gimana cara ngelaksonnya? Ini ada WR lagi satu. Bawa kamera enggak dia? Kalau bawa kamera, oh ya benar dia. Gram Motovlog kalau nggak salah namanya tuh. Tadi janjian juga sama dia sih. Iya benar gak sih? Tapi dia bawa kamera. Mana sih? Biasanya mah ada. Apaan tiba-tiba bahas jual kelinci anjir? Habis bingung mau bahas apa. Mau klakson, enggak ada klakson lagi di motor. Benar itu mah. Ya sayang motor aing apa lagi dibongkar, kalau enggak mah udah pakai motor si biru, kayak biru, kayak biru. Enaknya pakai motor ini anjir, ngejar 150 tuh kayak ngejar apa. Saat WR aing udah gasnya udah mentok, motor ini gasnya baru setengah aja. Semoga aja kameranya nggak crash. Janganlah kamu crash. Pusing aing kalau udah crash. Janganlah kau crash. Pusing kalau crash, cu. Udah nge-record capek-capek malah crash. Kalau nikung tuh apa ya? Kalau kedepannya nggak kelihatan, nggak berani nikung. Harus ngeliat dulu kalau mau nikung. Lihat jauh ke depan kosong baru masuk. Kalau nggak kelihatan mah nggak berani. Takutnya tiba-tiba nikung, cing, muncullah mobil, motor, atau dan lain-lain.
kan bahaya. Macet bro di. Macet pasti macetnya di sini Lembang. Kalau pagi itu macetnya arah naik. Kalau siang menjelang sore itu macetnya ke arah turun. Karena kan pada pulang. Farm house. Wih, banyak polisi, cuy. Pagi-pagi gini mah. Awas ketilang, ketahan. Kirain udah nyampe sana. Bang Dika, maafin Arul, motornya dibawa kebut-kebutan. Habisnya motornya enak. Royal Riders Jabar, Royal Riders Indonesia Jabar. Pak punten Pak, ikut rombongan bentar Pak. Pengen ini Pak, ngejar teman. Udah. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wow, trek besar cuy. Wah, res area 72 rame. Rame enggak ya? Penuh enggak? Kalau penuh mah enggak bisa masuk ya. Duluan. Oh enggak, belum terlalu penuh. Biasanya itu jam segini penuh. Masih, berarti masih pagi. Jadi belum terlalu penuh. Coba kalau kesininya itu jam-jam 10, jam 9. Apa enggak padat? Ini enggak ada plat nomor motor cu. Gak dipasang plat nomor. Aman kan tapi mah. Jarang kesini tapi sekalinya kesini pakai motor lain aja. Gak pakai motor andalan.
parkir sini. Hah? Hah? Mana? Parkir di sini, Pak. Matiin ah. Kaki panas juga kalau enggak dimati. Karena motornya beda sendiri jadi harus paling ujung. R155 Supermoto Edition. Dekalnya kembar. Cuma beda warna doang. Woi, akhirnya sekarang ke 72 aja. Setelah sekian lama, terakhir tuh tahun lalu pas opening. Sekarang mah udah gak pernah. Kan setelah opening Januari balik. Udah itu kurang mepet kayaknya. Balik hampir setahun, baru balik lagi sekarang. Tapi cuma bentar doang. Terlalu mepetnya. Stangnya panjang-panjang ya, makanya terlalu mepet. Sendiri ya? Hah? Sendiri. Nungguan si Hadir tapi belum bangun. Ngevlog? Ngevlog? Nyala gak lampunya? Nyala. Oh, takutnya gak nyala. Masker tadi mana, Cuk? Yo, acau. Ciao kita. Mau itu lagi apa? Nyari alat-alatnya si motor biru yang di bengkel. Sama ke KFC lagi sekalian. Nyari jalan yang enggak ada polisinya di mana? Siap, Nun. Nyari jalan yang enggak ada polisinya di mana ya? Lewat Dago paling berarti. Balik, aduh tadi lupa buang air kecil lagi, mencari toilet lupa lagi, nanti aja lah. Ada polisi nggak ya? Katanya mas sekarang ada, dijaga terus di bawah di lingkaran, jadi kalau yang pulang-pulang San Mori itu jadi incaran. Tapi kita lihat jalan yang nggak ada polisinya, lewat ini apa? Aduh, dago turunnya. Hati saya agak deg-deg. Jantung saya berdebar sangat kencang. Ketika melihat om polisi pakai baju hijau, rompi hijau. Di situlah anjir, di saat kita yang lengkap gini masih dakdikdukser ngelewatin polisi, tapi si AA ini nyantai anjir.
tuh nggak pakai helm, melapot racing, keep calm, anjay, tetap santuy. Aman anji. Pakai cheat kayaknya tuh si A nya bisa lolos aja, pakai cheat kayaknya. A, bagi cheatnya dong A. Ternyata KFC mah dibuka anjir, cuma jam 9 bukanya, kirain emang tutup. Kan mencintaimu. Ku kan mencintaiku. Ku kan mencintaiku, kumaha ceritanya? Jelaskan. Kau kan, ku kan mencintaimu. Naon? Lila anjing janjian jam 7. Ini motor pendek kan. Emang sengaja dipendekin atau gak tau? Oh, pendek nih motor, dipendekin meren. Tapi lebih panjang. Akan di atas. Hah? Rame. Oh, kena inget tak? Hah? Iya, kena inget tak? Tawa, kemarin apa? Kemana hampir tabrak? No. Hampir dia nak. Kayaknya ke CRF sih. CRF udah. Ah, CRF. Nu Ferale tak? Pesan helai mana? Mana makan gak pesan? Terus pesan naon? Saya super besar 1. Hah? Kenapa? Super besar 1. Crispy. Ku kan mencintai ku. Naon mau dipinjam deui anjing. Oh, alah. Ini mana ini? Hah? Enggak tahu, guys. Enggak apa lah yang simpan di mana. Ya tadi saya rekam kan? Udah. Halo guys, jadi saya ada Relax sedang membajak. Sedang membaca vlognya Arul. Jangan lupa willy-willy standing kuy. Dadah. Pokoknya hirup standing willy. Kudu ugal hirup mah guys. Dadah. Eta nungguan si itu. Psst wey. Nungguan si itu. Eta si itu. Guys wey jalan ya. Coba mana? Pelan. Taman musik dulu.
Terus habis itu taman musik bentar. Habis itu ke Faisal MX mau ngambil cover jok punya teman. Oke, jadi sekarang kita balik. Ini habis beli ini nih. Habis ngambil cover jok warna putih titipan teman, sama ini ngambil juken, beli juken 5 buat kayak biru. Ini juken 5-nya yang warna baru, Cok. Juken 5 plus warna hijau. Dulu kirain pertama keluar tuh punya KLX warna hijau, tapi ternyata buat WR. Nama ini nih ada WR yang 2022 nih. Ini yang katanya apa? Livery TikTok. Soalnya warna itunya kayak warna TikTok, kayak logo warna apa? Warna logonya TikTok. Warna livery-nya. Livery TikTok. Enggak. Oh iya. Air kucurang? Oh di motornya. Pantesan. Eta gantungan hitamnya mirip, baik kayak gantungan di Teros. Kita belinya di Faisal MX Shop, daerah Lembang. Bang Arun langsung jalan bang. Ayo bang. Nun bang. Assalamualaikum. Hah? Bang Dika tukar. Mau bilang Bang Dika tukar sama WR. Dari San Mori, Co, pulang jam 6. Tadi mau dari rest area. Terus turun ke KFC, ke Taman Musik. Habis itu ke balik lagi ke sini. Dan baru balik lagi jam 6. Kita ngonten ya kan, mumpung di Bandung banyak-banyakin konten, banyak apa? Buat stok konten. Biar nanti pulang tuh tinggal ngedit udah. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. San Mori hari ini kita udah muter-muter ke rest area 72 setelah sekian lama tidak pernah ke area K72. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.